Insert, permisa insert. Nah, kalian tahu kan aku tadi itu habis syuting. Terus tadi itu penampilan aku menurut aku sangat kocak sih. Karena biasanya aku tuh kalau buat kayak gitu-gitu kan di apa? Tok-tok di YouTube dan sekarang di TV. Seneng deh. Kalau buat konten-konten atau live kayak gitu itu sebenarnya aku bukan lihat-lihat di apa tutorial orang ya, tapi lihat foto-foto gitu loh Kak, lihat-lihat foto, lihat-lihat ini kok lucu sih. Terus habis itu aku kayak kreasikan dengan warna lain kadang-kadang dan kreasikan dengan cara aku sendiri. Enggak suka gitu diem gini, kayak kakiku tuh langsung ke gitu loh. Aku kayak kadang-kadang kayak gini. Kalau misalnya denger musik tuh tiba-tiba kayak gini aja gitu. Enggak tahu kenapa, suka banget pokoknya kalau misalnya bergerak, apalagi kalau ngomong tuh kayak ada ini tangan ini kenapa bergerak gitu, ada gitu, suka gitu loh. Kalau aku ini ya pakai kerudung biasa, terus habis itu pakai baju ya udah kayak gini aja aku daily, terus pakai apa celana legging, terus sepatunya ya udah yang sepatu kayak gini, perasaan sering deh ini sepatu. Karena ini sepatu favorit aku banget sih menurut aku. Jadi sering kalau aku kemana-mana aku pakai sepatu hitam kayak gini. Kalau misalnya cincin, gelang itu kayak pelengkap aja biar cantik gitu. Karena aku menurut aku gak cantik aja kalau misalnya gak itu ya. Nah aku tuh selalu kalau misalnya ada di kantung mama itu selain HP ya, aku bawa bedak sama lipstick. Ini favorit aku sih, combo aku. Jadi kalau misalnya habis syuting kan makeup aku kan tebel badut gitu ya, aku hapus terus aku pakai ini. Udah cukup deh. Nah ini tuh peralatan aku. Ini baju kalau kalian tadi lihat, ini itu baju kayak badut perlengkapan gitu. Pokoknya di sini semuanya. Terus habis ini tolong ya guys, aku tuh nggak pernah bawa tas guys. Aku tuh nggak pernah bawa tas karena aku tuh ada mama aku guys. Mama aku tuh selalu bawa tas. Aku buat sendiri karena ya kalian tau lah ya, aku tinggi aku 125 ya, nggak mungkin lah aku sewa kedodoran kegedean gitu. Mungkin next time kalau misalnya ada yang lebih baru ya aku buat lagi gitu.